Kulo itu termasuk radio apa ya? Dengan rada ketik itu agak agak nentang memang ada. Kalau orang mencintai orang alim kok ribet. Enggak apa ya, enggak lebih praktis. Sebenarnya kan kayak bangun ngajar, kalau lagi ngajar ke semester caranya itu ribet. Ribet itu mereka harus ngundang ketemu. Kulo termasuk orang yang enggak itu. Nampak buatan mood dan akhirnya kulo lagi ngotot. Ngotot hanya ngaji di situ. Cuma gak kangge silaturahmi mungkin beberapa lo silaturahmi tadi gak waktunya terserah lo. Di luar agus gus lirboyo gus peloso kadang karena tahu saya susah diundang biasanya rombongan di mau ada nyuwun sanad. Nanti Desember ini juga ada pengurus PBNU mau ngaji yang berjalan lembaga. Kalau saya bilang ke mereka adat-adat leluhur itu jangan dihilangkan. Kalau orang ingin ngaji ya datang ke diari. Jangan karena merasa PBN itu dia yang diatur. Akhirnya di Indonesia itu lucu ya. Orang-orang kaya itu bisa mengundang dia, yang miskin tidak bisa. Hanya saya bilang kalau ingin ngaji datang. Itu ngaji Rebun ini wadah warga Rebun. Kadang warga Sekolah-Kolah itu bukan. Ya tapi ya wow, barokahnya itu akhirnya mereka mulai lebih efisien. Kalau ngaji pengajian kan uang ribet notopan, sumpah di dia debat. Kalau lagi buat nanti, tapi itu harus diminimalkan. Terus saja itu dikurangi sebanyak. Kalau kemarin diundang di Tebu Ireng, dijak masuk ke kamar pribadinya Mbak Asya. Keluar dari kitab-kitab yang belum selesai. Ada yang ditulis ketika masih muda, setengah tua, sampai ini hayati amri ketika beliau bima. Itu beliau minta ke sini disortir kapan Basim punya pendapat ini. Ini pendapat yang beliau mencabut lagi apa beliau sudah amkin ya sudah fokus juga saya yakin dengan satu kamar itu cucunya Basim semua termasuk Gusola. Makanya ya alhamdulillah cucu apa naskah-naskah Basim terbuka. Saya bilang ini baru benar ya. Kalau masuk saya sudah mengajian umum, bangun mengajian umum, khusus mengajian umum. Jadi agak apa diturutin tapi ya setahun sekali atau dua tahun sekali. Jadi akhirnya naskah itu mangkal. Baru kanya Gus Isom dulu Gus Isom. Semua acara di pondok-pondok besar nyoncok kadang besar besar. Naskahnya berhasil enggak? Jadi selesai. Ya tadi, kalaupun selesai itu kan harus ditanggung. Kalau tidak itu bahaya secara ilmu. Karena takutnya itu dikarang ketika beliau muda. Kan kemarin pernah ada kejadian agak ironis. Jadi kubu sebelah itu anti maleman di Tunggino 40 hari berdasar kitabnya bahas. Itu kan ibarat orang fanatik P3, anti PKB berdasar era P3. Itu sudah ada PKB. Itu kan kalau di disiplin ulama tanggal itu kan penting. Wah, itu baru terhenyak keluarga tadi. Tapi ada itu ngeritik dari 40 hari berdasar kitabnya. Nah itu pasti faktor penanggalan. Maksudnya penanggalan mungkin dikarang ketika muda atau beliau maksudnya tidak seperti itu atau kondisi tertentu. Karena kondisi tertentu mungkin di daerah Jawa Timur sing abangan, Pitung Dino benar-benar ritualnya abangan. Bukan Pitung Dino yang gambarannya sekarang kan bisa saja seperti itu. Ada waki atau ainin satu kejadian khusus yang Basim trauma dengan kejadian itu. Misalnya ada kampung di Jawa Timur atau Jawa Tengah atau mana saja. Tapi karena kitab itu tidak lengkap, dikira Basim itu. Ini halnya Gus Dur kayaknya yang diminta saya. Tapi saya bilang, saya mau datang. Tapi sarannya disediakan tim-timnya dulu sebelum ada. Karena tadi, Eman. Itu pertama yang ngotot naskahnya saya honor. Ya sering sampai semalam-malam. Kemarin kita juga di TV saya cuma apa saja sebelum itu lama jadi saya ikut mendorong TV-nya itu ngambil itu artinya apa gara-gara tadi berpuluh-puluh tahun sibuk mengajar sampai naskah yang saya ramadhan musibah itu seremonialnya benar-benar ya akhirnya kalau Endo diginiin terus tetap. Saya bilang ke Gus Mus Mahdur, ini beliau setuju. Karena alhamdulillah Gus-Gus itu mulai nyari naskah, nyari naskah. Dan ternyata banyak pondok-pondok yang enggak terkenal ternyata banyak punya naskah.
Kemarin saya baru dapat kiriman PDF-nya karena hanya Habib Salim, hanya Habib Jintan. Ketemu saya di Lasem. Ini udah naskah antum taftis Jakarta ya. Habib Jintan ini kan punya mbah namanya Habib Salim, itu muridnya Syekhona Khalil. Dia ya pengarang kitab. Jadi di Indonesia itu orang-orang alim itu benar-benar susah. Tapi ini saya mau bikin gerakan Gus-Gus itu tak suruh, tak minta lah mengkaji kitabnya Mbahnya di YouTube. Kemengajian itu sudah NU Stanford. Seneng rame-rame. Itu sama ulama Yaman itu Indonesia naskahnya itu sama. Karena dulu ketika ngaji saya Jenny Talon itu ya ulama Yaman Indonesia itu mulai era saya Jenny Talon itu sudah orang Indonesia mungkin malah jumlahnya imbang. Syekhona Khalil menangis saya Jenny Talon bareng saya Ali ya, Habib Ali Al-Habsi yang punya sumpah juga. Itu Nabi Bakar Sadat ada hidup di sini sampai meninggal saya Hamzah Sadat. Jadi saya baru nembe kampanye. Tapi alhamdulillah naskah itu ada. Ya, tapi memang gue pajangan, no, mata nolong kan. Gue pajangan. Itu sudah yang terbit datang masyarakat. Ya sebenarnya terbit, tapi kalau juriannya tidak peduli mau apa coba. Coba artinya terbit kalau nggak ada yang ngoreh, nggak ada yang sosialisasi. Kan nggak cukup lagi. Kata kuncinya kan keseriusan kita. Saya kemarin sudah bilang ke saya datang ke Tuhan, tapi saya bagian baca kitabnya bahas ini. Tidak, tapi kalau judulnya tidak peduli mau. Coba ikhya itu, meskipun sudah terbit, kalau tidak ada orang baca ikhya, siapa itu? Kan pasangan, Pak. Apa artinya Fathul Qorib kalau tidak dibaca? Kalau terbitnya terbit, tapi ya. Nah ini baru dinasionalkan, bahkan internasional. Kemarin, PBNU kerja sama Hamah Habib Umar itu, beliau disuruh baca kitabnya bahas ini. Kita mati-matian. Karena kemarin ada benturan habaib dan kiai di kita minta. Dan Habib Umar sangat menghormati kita, menyayangi kita. Saya sudah punya tamu muridnya Habib Umar. Diskusi. Kalau kita ada gini habis. Karena tadi setiap orang senang kiai itu ngatur kiai di Indonesia tuh habis. Kayaknya adatnya masih gitu. Jadi orang kaya-kaya yang mencintai Tebuir, yang mencintai Syekhona Khalil itu matur. Tapi ketika mereka diminta itu gak mau. Misalnya diminta tadi sedikit mengendapkan waktu gitu. Harus aja gini ya, pengajian habis 50 juta itu biasa semalam. Tapi orang-orang kaya mintai sumbangan 50 juta untuk cetak kitabnya bahasa itu bisa mau. Itu contoh paling gampang. Sama-sama mereka menghabiskan uang untuk agama. Tapi kalau selenanya sendiri, mereka ingin punya acara. Enggak masalah, habiskan semalam 50. Kalau disuruh biayai naskahnya saya berapa lagi? Urun 2 juta aja. Artinya apa? Mereka mau membiayai kalau kita nurut karep mereka itu. Tapi kalau kita yang minta mereka nurut karep kita, mikir-mikir itu. Jadi itu kalau kali jutaan kejadian, kayak apa? Jadi itu menurut saya sudah lampu merah. Ini. Semua pembiayaan besar itu berdasar seliranya orang-orang kaya, bukan berdasar seliranya itu. Orang-orang kaya Surabaya itu miliarder. Kalau acara pengajian akbar itu biasa satu malam itu 100 juta orang kaya itu. Tapi kalau misalnya kiainya yang minta, coba sekali-kali acaranya gini, nggak mesti setuju. Jadi, hanya kalau mereka punya ide kita harus setuju, kalau kita punya ide. Ya itulah yang Indonesia sekarang berusaha dalam itu. Untuk yang hubungan dengan orang alim, saya termasuk orang yang enggak mau. Sekarang lo tuh bapak nih suka suruh pulang begini, atau alpa nih orang suka suka orang kayak. Terus cara pengajian apa di suruh kayak? Enggak kata saya. Kalau mau ngaji ke sini, kalau enggak apa-apa. Sebenarnya saya bukan mandor pengajiannya, jumlah itu sudah banyak. Jadi ini gue, ini curhat pula, jadi memang harus. Khawatir saya, keulamaan Indonesia itu hilang. Padahal sekarang Indonesia baru jadi kiblat. Syria gagal ngelola negara, Mesir gagal, Irak gagal. Sekarang pertentuan dunia itu tinggal Indonesia. Dan itu bisa kalau kita menjaga tradisi ulama. Tradisinya ulama ya itu. Ulama itu yang ngatur orang kaya, bukan orang kaya yang ngatur ulama. Yang lain masih kaya. Iya, karena sebagian ulama juga kedua yang calai diri. Hanya harus dikasih mobil, senang, diumrohkan, gratis. Terutama di Jawa Timur, karena memang penghormatan pada ulama. Kemarin saya ngisi di PW Jawa Timur, baru keluar dari ruangan dikasih voucher umroh. Terus saya bilang, enggak, saya kayak jatengah.
senang kiai ngaji ya, aneh-aneh. Khawatir saya karena tapi ternyata ketika saya ngomong ini Gus Solah mendukung, keluarga Syekh Munawwar mendukung, Gus Dablah mendukung. Karena mereka ternyata capek itu. Cuma mulainya dari mana? Dan mereka setuju supaya mengurangi itu. Alhamdulillah kemarin nanti insya Allah kalau Gus Dur, kalau Mbah Hashim nanti cuma tambah mengurangi naskah. Karena memang dilibatkan, jadi nggak tahu. Orang ya semua Gus-Gus itu yang alim-alim motor kayak Gus Kausar, Gus Reza menyerang. Kalau tidak habis ya. Itu tadi kemarin gara-gara peristiwa itu jadi ada naskah banyak bahasnya. Pakai dekat sama orang NU itu orang kubu sebelah itu pakai naskahnya bahasa itu macam. Dan itu mungkin memang karena ada. Dia mungkin sedang marah sama adat tertentu, mungkin datang ke kampung Ngabangan. Ada acara 7 hari, tapi mungkin cindenan apa, mungkin cuma makanya sebetulnya itu babu hormati istifalil maulid ma'al manhiyat, terus ma'al ma'asi, sebenarnya ada kata ma'anya. Jadi beliau menangi periode apalagi sekarang. Nah mungkin beliau kecewa karena beliau orang alim, ditulis dengan bahasa Arab. Memang dulu orang ulama dulu, meskipun orang Indonesia kan kalau nulis itu Arab. Saya punya tulisan tangannya Mbah Hashim, kan beliau temannya Mbah Hashim, tulisan tangannya di kitab-kitabnya Mbah Hashim ada tulisan tangannya Mbah Hashim. Nah karena tadi keluarga sudah masyhur, sudah sibuk urus politik, pengajian, ini malah indah. Lucunya di luar sana sekarang itu ada namanya ahli filologi, orang yang menangani naskah-naskah itu, ya lucu. Jadi akhirnya di Mekah, di Belanda, di mana-mana orang punya naskahnya ulama Indonesia, ya lucunya itu tidak. Mengadakan pengajian umum jadi orang sana punya cucunya kak. Saya kemarin di Termas bilang gitu. Saya bilang gini ke kerjanya, saya mau datang asal disediakan naskahnya mbak. Kalau tidak saya saat tunjukkan saya yang enggak cucunya aja punya naskah ini. Mereka ya, ya terus kita siapkan. Saya kemarin sendiri mungkin enggak sampai satu bulan itu kemarin gitu. Sebenarnya cucu-cucunya ngaji sama saya sosok pakai naskah yang enggak ada di Termas itu. Yang punya itu Mbah Mun, dikasihkan saya. Nah, Mbah Mun cucu murid sama dia waktu. Yang cucu kan enggak punya. Lucu ya. Jadi cucu murid punya, cucu kan enggak. Nah kalau siklus itu terus menerus bisa. Alhamdulillah Gus-Gus Jawa Timur sekarang responnya luar biasa. Karena ternyata mereka capek juga. Menurutin seremoni. Karena takut saya tadi ya, wah, siklus ini kalau terus menerus itu kemarin naskahnya Syekh Munawwar itu ketemunya sebagian di Bangkalan, sebagian di Jember, sebagian di Surabaya. Tapi banyak yang ketemunya di Jember. Saya kemarin ngambilnya itu Padangan, Ngawi, Madiun. Problem mubalek mendatangkan kiai itu sebenarnya kan kiai ini kan nyun sewu orang yang sebenarnya nggak punya konsep dalam konteks spesifik. Karena kan objeknya nggak tahu. Saya ulang lagi, apapun kiai ini kan sebetulnya kalau datang kemana-mana itu objek spesifiknya kan datang. Akhirnya sebagian ngomongnya rutin saja atau standar. Makanya di sini dibutuhkan kearifan keluarga. Karena yang tahu misalnya jadi kan punya jamaah toreko kan tahu penyakit yang toreko senang wiridan, dia senang ilmu, rasa senang halal haram, gak senang istinja, gak senang jalan sesuci. Kalau penyakitnya orang fikih ngomong halal haram tapi gampang kasut, misalnya kan harus tahu sehingga terapinya itu kenapa? Harusnya juga ada adat kalau mengundang kiai itu pengundangnya itu bilang saja ibarat kita konsultasi dokter itu. Bahwa umat saya tipikalnya seperti ini ya, ya. Sehingga nanti corong jauh mengani gak ngelantur itu. Jadi NU itu problemnya di situ. Kiai gak terjun juga. Sehingga pengajian berkali-kali tapi gak jadi terapi karena kan spesifik objeknya kan gak tahu deh. Saya pernah lihat di datang orang khusyuknya bukan main khusyuk tanya ternyata dia investasi di Dimas Kanji. Nah tanya kenapa? Karena tadi dia nggak pernah belajar haram-haram. Jadi nggak ngerti kalau B ada waror itu haram, kalau B yang akadnya fiktif itu haram. Padahal dia suka wirid kan? Karena biasanya problemnya orang-orang toreko tadi apa pengenalan haram-haram, akad fasid dan tidak fasid itu kurang sekali. Jadi menurut saya PR kita itu lu saya ngomong di depan Gus Solah pun saya bilang Gus kalau pondok
pondok modern biasanya problemnya di sini. Jadi ini beliau-beliau rata-rata baik. Mau saya supaya tenaga ulama ini efektif, itu aja kalau aku berniat baik supaya tenaga ulama ini efektif. Kan jika jenengan punya generasi, semua kiai Indonesia itu hebatnya punya generasi. Baik pemantu, tak anak semuanya. Tapi nanti ilmunya itu tidak ada gunanya, gara-gara dia katut adat umum, jadi seremonial. Dia tidak pernah ketemu ulama untuk ngomong tentang dal tahmi manhaj, ngomongnya seremonial tadi. Misalnya mau acara penting itu, orang-orang bupati enggak ya, sama enggak. Sama dikasih sambutan enggak, itu mesti seremonial. Akhirnya apa yang torekos sering ada pengajian ya tetap raro halal haram. Nah saya orang yang peduli itu jangan apa seperti itu tuh jangan terus menerus. Dan ini kalau Lirboyo sudah kampanye gitu itu langsung mondok-mondok besar insya Allah. Jadi saya kan diangkat di Suria mengurni karena itu. Jadi ada keresahan JJ sepuluh ini NU tambah lama kok tambah gak ada yang ngaji. Saya itu tidak pernah mengurus ranting, nggak pernah ranting, nggak pernah anak cabang. Karena saya emang nggak suka organisasi. Tapi orang NU ternyata merasa kehilangan jati diri. Hanya mereka datang ke sini minta saya jadi pengurus PBNU, saya masih nggak mau. Lepas bangun saya bilang saya mau, tapi sarannya NU mau ngaji. Ledak-ledak. Uang NU besarnya karena ngaji kok sekarang hanya seremonial organisasi. Diturutin akhirnya, oke okay, kita. Dan alhamdulillah akhirnya Kiai Anwar Lirboyo semua ke Jawa Timur harus ikut ngaji juga di acara PB yang kemarin itu di acara PB NU yang saya datang ngaji juga. Saya mau datang, sarannya semua gusku harus datang dan niatnya ngaji, nggak ada datang. Mereka sepakat lah, terus saya tidak mengikus kau saat Gus Reza itu terus suasananya benar-benar ngaji. Hanya suasana ngaji kan Gus Reza akhirnya menunjukkan kealimannya, Gus Kausar menunjukkan kealimannya, jadi bukan acara yang seremonial akhirnya. Kecil-kecilkannya urusan akhirnya. Dan akhirnya berlanjut saya datang ke Lirboyo. Karena kalau enggak habis, kalau kecakapan organisasi seperti Indah Muhammadiyah, kecakapan politik, NU itu cakap. Satu-satunya kelebihan yang mereka kalah dengan kita, hanya ngaji. Itu kemarin di BW itu mujizat betul. Gara-gara tadi Yai Anwar, Gus Ali, keluarga sedang diri di NU ngaji. Jadi memang saya diminta memang untuk gerakan ngaji, bukan yang lain. Alhamdulillah kemarin diminta Gus Sola, keluarga terkirim ke sana. Saya mau deh syaratnya, temanya menghidupkan naskahnya. Jadi ini sedang disusun. Nah Yaman apalagi Indonesia itu wali Songo kita itu nasabnya sampai Yaman. Jadi apalagi sekarang ada Habib Umar, ada penyambungnya. Kemarin ada Jintan Pak Rauh di Lasem itu minta panitia saya mau datang ke Lasem. Sarannya panitia memfasilitasi saya ketemu Gus Bar. Akhirnya kita ketemu. Saya ketemu pertama ya bakas naskah. Mulai cerita. Jintana punya naskah banyak langsung dikirimkan PDF. Habib Salim. Gerakan ini tidak urung masuk. Kalau kiai-kiai yang akhirnya banyak Saudi Anda itu banyak melahirkan kiai mubalik dan kiai alih. Orang yang ngomongnya lucu, menarik, dan satu hari pidato tiga kali. Bisa dibayangkan kalau satu hari pidato tiga kali, artinya tidak pernah mikir objeknya itu butuh terapi. Itu kan murid, itu pasti tidak penyembuh, itu tidak obat. Kalau omongan elek kan omongan ngawur, acak. Itu orang ini kan masalah ya. Masa ngomongin orang nggak mikir apa? Resepnya kayak apa kebutuhannya. Akhirnya lahirlah balik-balik yang di NU itu banyak yang masalah. Saya kan wabawan ya hari ini. Pengajian plus dangdutan, pengajian plus ketopraan. Karena tadi, karena tidak ada kontrol. Karena kan banyak. Mubalik yang plus itu krunya, terus krunya itu pakai alat musik. Karena tidak pernah dikontrol. Nah, pengundangnya begitu ini bisa menghadirkan orang banyak. Makanya harus ada orang kayak saya, hanya ngomong aja, tidak mau tahu. Saya di Lirboyo bilang gitu, Gus Kafafi, meskipun saya di Lirboyo disambung 4 orang, enggak apa-apa. Asal 4 orang yang serius nafsu, daripada 1 ribuan, enggak jelas niatnya. Akhirnya setiap saya ke sana, sebelum ngaji umum, mesti ada putrinya Gus Kafafi, anak-anaknya, menantunya. Jadi sebelum ngaji umum, dikumpulkan semua. Saya kemarin di Lirboyo, anaknya Yanwar, anaknya Gus Kafafi, menantu, dikumpulkan semua. Ngaji gitu, sebelum acaranya. Bisa ngomong persis seperti itu. Kita tidak boleh kalah sama seremonial. Kita besar itu karena ulama, karena NU, bukan karena itu tuh NU. NU itu kan keren. Maksudnya, ya kan? Banyak orang NU yang sampai nggak tahu Ustaz Somad itu kategorinya apa.
Adidas, banyak kan produk-produk yang mengundang mereka karena detailnya aja nggak tahu juga, mengundang orang bahkan detailnya nggak terbelakangnya. Butuhnya lagi kan? Bukan lucu kan? Dan lucunya kadang ya pondok, lembaga itu. Dengan daerah saya itu ada kesadaran. Jadi coba dengan yang pernah di aman, coba lagi dipikir lagi. Kalau ngaji fikih jenengan kan tahu ada hukum mujmal ada hukum tafsir. Jadi kalau ada ta'arud mujmal dan mufassal menang mufassal. Ini kalau ada hukum global sama detail itu menang yang detail. Nah, tapi sekarang kita enggak malah dari ulama kita yang tahu ilmu detail mau diajak ke yang mujmal lagi. Bisa kiamat nanti. Jadi semua pinter dijawab berbunyi. Jadi sangat kebanyakan saya bilang ini dalam pikiran. Di mana mana tarekat itu hebat ini. Di sini tarekat itu sampai 36 yang kita pernah. Sekarang di tiga, di satu, semua ada. Semuanya masih punya sama. Saking detailnya gitu. Tapi orang di sana, di luar sana itu udah enggak. Tapi kalau kita ini terus pengajian umum terus begini, nanti ini hilang. Karena kalau pengajian umum pasti orientasinya itu yang datang banyak, bupati datang, pokoknya hal-hal yang gitu. Nah, menurut saya seperti itu dikurangi. Meskipun ya jangan dihilangkan. Kalau ini punya niat baik sangat. Menyatanya kalau datang ke Jawa Timur, khusus akhirnya ke Toro Alim, itu kan hampir semua khusus datang. Untuk dinanya datang ke Salam, keluarga Syekh Hona Khalil datang ke Salam. Itu yang ngumpulin naskah itu, dulu di sini ngaji ada 4 tahun. Terus Ismail itu yang ngomongkan naskahnya Syekh Hona Khalil. Ngaji sama saya sorokan, bukan saya yang baca, dia yang baca. Lama ngaji sih. Ya modelnya dibangun ini sama bangun kan hanya 9 kilo, tapi sorokannya di sini. Sekarang juga baru menulis lagi beliau. Jadi nanti kalau NU ini mau gini 5 tahun saja, insya Allah luar biasa. Kan ada orang NU yang gak anaknya orang alim, cucunya orang alim. Masa diaman dipelajari. Itu kayak kitab Sirajul Thalibin. Dicetak di Mesir, di mana-mana. Tapi yang jauh dinyam besar nasibnya seperti itu. Mesti juga asal untungnya itu. Kepedulian cucu alumni yang kurang. Itu pasti tidak mungkin. Tapi sekali cucu alumni ini peduli, pasti naskah itu luar biasa. Contoh gampang ya, kayak bangun karangan ulama Al-Mujaddid. Itu yang membaca secara masif itu saya. Sering sama orang yang mencari saja kitab. Ini sekarang baru saya ingin membaca kitabnya Balasin. Saya mau matur ke Gusola. Ya lucu kan, itu organisasi besar, pendirinya itu bahasa. Orang tahu tulisannya Ulil, tahu tulisannya Nusron, tahu statumnya Hujan, jadi gak tahu statumnya apa aktornya. Karena naskah itu gak pernah di share secara terbuka. Iya juga, secara massal. Tapi kalau senang sakit curhat ini karena ini apa? Gajil pula lah, jadi supaya tradisi kealiman, tradisi apa itu kembali. Meskipun kita tidak sesempurna para pendiri NU, tapi ngosok kode-kode sih gak ada untuk ngajian umum. Pusing saya kan yang mantinan di putri bila dia mati. Ngajinnya tahkeh sampai golek kamu, selafati dari kosa kata apa. Jumurnya umatnya mau dilatih. Mujmal. Kok iso ya maksudnya. Tapi gak ada yang sadar. Kalau kita gak ngomong mungkin mereka. Tapi saya bukan nanti mengajar umum. Ya sesekali liburan. Tapi yang jelas masih bisa dibenahin. Karena tadi kultur di keluarga dia itu masih. Ya gak jenis anak magetannya dok. Ya aman. Buyut-buyut dulu ke banyak lah ngarang kita kata semua kita itu. Karena dulu bahasa Arab udah kayak bahasa Jawa. Kita orang alim sama temannya itu surat-suratan bahasa Arab. Tapi punya tulisannya bahasa Sunda, pasti surat bahasa ya. Padahal sama-sama orang Indonesia. Karena itu dulu itu Malaka istilahnya.